Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada channel Kamu Harus Tahu. Kali ini saya akan memberikan tips untuk mengusir setan, yaitu menggunakan bawang putih. Sebelum lanjut, subscribe channel ini lalu tonton video ini hingga selesai agar Anda tidak salah paham. Dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kandungan dan manfaat bawang putih ini. Siapa yang tak kenal dengan bawang putih? Ini mungkin salah satu bumbu dapur paling tua yang pernah ada. Bawang putih ini dipakai dalam ratusan jenis campuran bumbu masakan selama ribuan tahun. Bahkan di zaman kuno, bawang putih ini juga digunakan untuk mengusir hama ataupun setan. Tapi tahukah sahabat, jika bawang putih ini memang punya khasiat untuk melawan energi-energi negatif yang ada di sekitar kita. Semua itu karena bawang putih kaya akan nutrisi penting dan memiliki banyak khasiat obat serta beragam manfaat bagi kesehatan. Banyak yang tidak tahu jika senyawa sulfur bioaktif dan eseng dalam bawang putih ini beserta aromanya itu memiliki efek menenangkan. Orang-orang zaman dulu diceritakan parah menggunakan terapi bawang putih. Mereka akan menaruh satu siung bawang putih ini di bawah bantal. Khasiatnya ternyata sangat mengejutkan. Terapi sederhana ini mampu mengatasi masalah sulit tidur di malam hari. Saat itu orang-orang menganggap mereka bisa nyenyak tidur karena tidak diganggu roh jahat. Kenyataannya rasa nyaman tersebut disebabkan oleh kandungan seng dalam bawang putih ditaruh di bawah bantal. Baunya mungkin sulit pada awalnya, tetapi setelah beberapa hari tidak akan menjadi masalah. Tidur akan menjadi lebih nyenyak dan berkualitas. Nah, sudah terbukti bahwa bawang putih ini sangatlah bermanfaat untuk mengusir jin dan setan. Nah, sekian dulu tips dari saya. Semoga bermanfaat bagi Anda. Dan semoga Anda dijauhkan dari hal-hal yang bersifat negatif. Jangan lupa like, komentar di bawah ini, serta share video ini sebanyak-banyaknya di sosial media Anda. Kemudian subscribe channel ini agar Anda orang pertama yang tahu tips bermanfaat dari saya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.